Kantor Kelurahan Lengkong Gudang, Tangerang Selatan terpaksa ditutup usai beberapa pegawainya terpapar COVID-19. Akibat kejadian ini, seluruh aktivitas layanan pun dialihkan menggunakan sistem online. Aktivitas pelayanan di Kantor Kelurahan Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan ditutup sementara waktu. Penutupan ini dilakukan pasca dua orang pegawainya terpapar COVID-19. Akibat kejadian ini, seluruh aktivitas layanan di Kantor Kelurahan Lengkong Gudang pun dialihkan menggunakan sistem online hingga tanggal 14 Februari mendatang. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang Selatan, Dedi Budiawan, mengatakan bagi masyarakat yang akan mengurus aminduk dapat menghubungi nomor telepon yang telah tersedia atau menggunakan sistem online di situs Disdukcapil Tangerang Selatan. Sementara itu, berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Tangerang Selatan, mencatat per tanggal 9 Februari angka kasus terkonfirmasi meningkat drastis, yakni 13.199 orang dan 1.784 orang menjalani isolasi. Pak Lurah di sana mengambil kebijakan untuk lockdown atau tutup sementara dikarenakan beberapa staf ada yang terpapar. Namun alhamdulillah staf kami dua orang yang dititipkan di sana sehat-sehat, baik-baik saja. Untuk itu, bagi masyarakat yang mau datang ke kelurahan ingin dibantu atau dipandu dalam proses online, silakan dapat menghubungi nomor staf kami untuk dibantu atau dipandu, karena memang pada prinsipnya pelayanan di Dukcapil Tangsel ini sudah seluruhnya full online, seharusnya tidak perlu datang kemanapun, cukup bisa dilakukan di rumah, foto dengan